ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فانا اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah karena dengan sebab takwa Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya kepada kita sekalian Allah Subhanahu wa taala berfirman walau anna ahlal qura amanu wattaqau لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ alaihim barakatim minas sama'i wal ar walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu andaikan penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah maka niscaya akan kami bukakan bagi mereka pintu-pintu barokah baik dari langit atau di bumi para hadirin sidang jumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala umat Islam hari ini menantikan pertolongan dan kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dengan pertolongan dan kemenangan tersebut mereka dapat keluar dari berbagai macam krisis mereka dapat terhindar dari kehinaan mereka kemudian dapat kembali kepada kejayaan sebagaimana telah diraih oleh para pendahulu mereka hadirin sidang jumlah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada seorang pun di antara kita yang meragukan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah An-Nasir. Salah satu nama Allah Subhanahu wa taala An-Nasir. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penolong. Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat. Allah Subhanahu wa taala Dzul Jalali wal Ikram. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala tentu saja akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sejumlah syarat dan sebab agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka. Dan di dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam akan kita dapatkan sejumlah sebab yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yang menjadi sebab-sebab terrealisasinya kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita sekalian. Sebab pertama dan utama untuk meraih dan mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala siogianya kita sekalian sebagai orang-orang yang beriman merealisasikan keimanan kita dengan keimanan yang sesungguhnya. Keimanan lahir dan batin kita sekalian keimanan yang tertanam di dalam hati yang kemudian kita proklamirkan dengan lisan kita dan kemudian kita amalkan dengan anggota badan kita. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman amanu fil hayatid dunya wa Allah Subhanahu wa taala berfirman sesungguhnya kami pasti akan menolong utusan-utusan kami dan juga akan menolong orang-orang yang beriman baik dalam kehidupan dunia atau pada hari berdirinya para saksi atau pada hari kiamat demikian juga di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa kana haqqan nasrul mu'minin dan sudah menjadi kewajiban kamilah memberikan pertolongan dan kemenangan bagi orang-orang yang beriman yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, apakah kita sekalian, sebagai umat Islam, telah merealisasikan keimanan tersebut dengan sebenar-benarnya pada diri kita, sehingga kemudian pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang terlambat bagi kita sekalian menurut perhitungan kita? Tentunya, hal itu akan disesuaikan pula dengan kadar dan tingkat keimanan kita tersebut, karena justru tatkala kaum Muslimin terjerumus ke dalam berbagai macam kemaksiatan. Maka, kemaksiatan itulah yang memperlambat datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya keimanan menjadi sebab terwujudnya pertolongan dari Allah, maka kemaksiatan berarti sebaliknya. Dia menjadi penghambat datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala bagi kita sekalian sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi walakin kadzabu fa yaksibun akan tetapi mereka mendustakan agama Allah maka kami siksa mereka atas sikap dan ulah perbuatan mereka yang kedua para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua dari sebab kemenangan dan sebab datangnya pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita sekalian Adalah merealisasikan kesabaran di dalam kehidupan kita Baik itu sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Atau sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan Demikian juga sabar ketika kita menghadapi ujian dan cobaan Oleh sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa ati'u allaha wa rasulahu wala tanaza'u fatafshalu kuri hukum wasbiru innallaha ma'asabirin Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan taatilah Allah serta Rasulnya dan janganlah kalian bercerai-berai maka hal itu akan mengakibatkan hilangnya kekuatan kalian dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah akan memberikan pertolongan orang-orang yang bersabar di akhir surat Ali Imran juga Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman ya ayuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun hai hey orang-orang yang beriman bersabarlah kalian dan hadapilah kesabaran musuh-musuh kalian dengan kesabaran kalian dan berjaga-jagalah di, di, di dalam menegakkan agama Allah agar kalian mendapatkan keberuntungan. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang ketiga di antara sebab yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, jikalau kita ingin mendapatkan kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala adalah niat yang ikhlas yang tulus di dalam menegakkan agama Allah. Di dalamnya tidak ada kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan tidak ada niat untuk mendapatkan sesuatu dari kehidupan dunia tetapi dalam perjuangan kita kaum muslimin seyogianya tidak ada niat yang lain kecuali untuk menegakkan agama Allah demi izul Islam wal muslimin kemenangan bagi Islam dan kaum muslimin oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu intan surullah yang surkum wa akdamakum. Hey orang-orang yang beriman, jikalau kalian menolong agama Allah, di sini digaris bawahi. Jikalau kalian menolong agama Allah, jadi niatnya adalah harus semata-mata untuk menegakkan kalimat Allah, oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda man qatala litakuna -ulia, fahu, Barang siapa yang berjuang untuk menegakkan agama Allah, maka dialah yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya ayuhalladina amanu hai hey orang-orang yang beriman intan surullah yang surkum wa akdamakum hai hey orang-orang yang beriman jika lo kalian menolong agama Allah maka niscaya Allah akan memberikan pertolongannya kepada kalian dan mengokohkan kaki-kaki kalian di, di, dalam ayat yang lain juga Allah subhanahu wa taala berfirman walayan suran mayan suruh inna aziz dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kuat lagi maha perkasa. Hadirin sidang jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebab yang lain, sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Di antara sebab-sebab kemenangan dan sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala juga seyogianya kaum muslimin melakukan persiapan-persiapan fisik dan persiapan-persiapan materi di dalam menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di dalam surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aiddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl turhibu nabihi adu wa dan persiapkanlah oleh kalian untuk menghadapi orang-orang kafir seoptima mungkin dari kekuatan dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang sehingga kalian memberikan rasa takut kepada musuh-musuh Allah dan kepada musuh-musuh kalian. Para hadirin sidang jumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara sebab dan syarat datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita dapat meraih kemenangan bismillah taala adalah menjaga persatuan dan kesatuan umat serta menghindarkan diri dari berbagai macam sebab yang dapat menimbulkan perpecahan dan perselisihan. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita sekalian untuk mentaatinya dan mentaati rasulnya. Wa atiullaha wa rasulahu wala tanaza'u dan janganlah kalian bercerai-berai maka kalian akan mengalami kekalahan akan mengalami kemunduran kegagalan wa hukum dan kalian akan kehilangan kekuatan kalian wasbiru innallaha ma'as dan bersabarlah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bersabar Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketawakalan kita kepada Allah serta menggantungkan diri kepadanya kembali dan senantiasa bertaburu, berdoa, dan mengharap kepadanya juga adalah merupakan salah satu sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faidah azam fatawakkal Allah." Jikalau kalian telah memiliki tekad dan keinginan, maka seyogianya kalian bertawakal kepada Allah. Inna Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertawakal. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Iyan surukumullah balakum. Jikalau kalian ditolong oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan kalian wa dhulkum, namun jikalau Allah Subhanahu wa taala menghinakan kalian faman yang maka siapakah yang dapat memberikan pertolongan kepada kalian selain daripada Allah wa 'alallahi fal dan seyogianya hendaklah orang-orang yang beriman itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala oleh sebab itu perjuangan para nabi dan rasul Demikian juga para sahabat radhiyallahu taala anhum telah memberikan contoh kepada kita bagaimana semestinya kita bertawakal dan menggantungkan diri kita kepada Allah. Sebagaimana di dalam kisah tentara tolut yang melawan pasukan Jalut. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkannya di dalam surat Al-Baqarah. Walamma barzuli wa junudihi qalu rabbana afriq 'alaina sabra kafirin dan tatkala mereka berhadapan langsung dengan tentara jalut bersama dengan bala tentaranya maka kemudian tolut dan pasukannya mereka bertawakal kepada Allah dengan mengatakan Ya Allah tuangkanlah kepada kami kesabaran dan kokohkah kokohkanlah kaki-kaki kami dan tolonglah kami berikanlah kemenangan kepada kami di dalam menghadapi orang-orang kafir Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan senantiasa takut terhadap orang-orang yang beriman manakala orang-orang yang beriman tersebut memiliki daya juang yang sangat tinggi tidak pernah mundur di dalam menghadapi menghadapi mereka. Oleh sebab itu juga di dalam surat Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Bani Israel atau pasukan Bani Israel Allah Subhanahu wa taala berfirman Qala rajulani minal ladina yakhafuna an amallahu alaihi madkhulu alaihimul fa idza dakhaltumuhum fa fa ghalibun wa alallahi fatawakkalu in Ada dua orang di antara pasukan Bani Israel yang takut kepada Allah yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka rasa takut kepadanya. Mereka mengatakan, "Udkhulu alaihimul bab." Masuklah kalian ke pintu gerbang musuh-musuh kalian fa idza karena apabila kalian memasukinya dengan tanpa mundur fa golibun maka kalian akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala wa 'alallahi mu'minun fa'alallahi in kuntum mu'minin dan hendaklah kalian bertawakal kepada Allah jikalau kalian orang-orang yang beriman hadirin sidang jumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara sebab kemenangan juga berjuang dengan arahan dan bimbingan ulil amr dan yang dimaksud dengan ulil amr adalah pemerintah dan para ulama dan apabila kemudian tidak ada ulil amr yang patut untuk kita taati karena kekufuran mereka atau penyimpangan dan kemaksiatan mereka maka berarti perjuangan syiarinya dipadu oleh para ulama oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam banyak ayat suci Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wasyawirhum fil amr Allah Dan senantiasa hendaklah kalian bermusyawarah dalam setiap urusan dan apabila kalian bertawakal, apabila kalian menginginkan suatu urusan, maka hendaklah kalian bertawakal kepada Allah. Dan di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang yang beriman Washa wa amruhum bainahum. Dan urusan mereka adalah syurah di tengah-tengah mereka Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Telah memerintahkan kepada kita sekalian untuk senantiasa berada di, berada di bawah ketaatan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya serta ulil amr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa rasulahu, ya ayyuhalladzina amanu ati wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Hai hey orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amr di antara kalian. Ibnu Abbas mengatakan, yang dimaksud dengan ulil amr adalah para ulama para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala demikianlah khutbah Jumat pertama yang dapat saya sampaikan barakallahu li wa lakum walisairil muslimina min kulli min kulli fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi ala ihsanih ala wa syukrulahu ala taufiqihi wa imtinanihi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nihi

barisan yang sangat rapi dengan pasukan yang terorganisir rapi. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Saff, yuqatiluna fi sabilihi marsus." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berperang di jalannya sedangkan mereka berada dalam satu saf atau barisan yang tersusun rapi. Ini mengisyaratkan kepada kita sekalian bahwa di dalam menegakkan agama Allah seyogianya kita sekalian menegakkannya secara berjamaah, tidak berjuang sendiri-sendiri, tetapi kita menyusun kekuatan seakan-akan bangunan yang tersusun rapi sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang mulia ini. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam ayat yang lain bahwa teguh ketika menghadapi musuh dan banyak berzikir kepada Allah juga menjadi salah satu sebab turun dan datangnya kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu idzalaiqitumalladzina kafaru Ya ayuhalLadina amanu idzalakitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha tuflihun. Hai hey orang-orang yang beriman, apabila kalian berjumpa dengan satu kelompok dari orang-orang kafir, maka bersikap teguhlah kalian dan banyaklah berzikir kepada Allah agar kalian mendapatkan keberuntungan. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada kita sekalian sehingga dengan kemenangan tersebut kita sekalian kembali dapat meraih izul Islam wal muslimin sebagaimana yang kita cita-citakan. Hadirin sidang jumlah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Ali Shallallahu Wasallam, sebagaimana hal itu telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan telah diperintahkan kepada kita sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna Allah wa malaikatahu sallu naalal Nabi, ya ayuhal amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من ادانا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا كرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك واجعل حبك أحب إلينا من أموالنا وأهلنا ومن الماء البارد، اللهم آمنا في <applause> أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم احفظ بلادنا أندونوسيا من كل فتن، ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، بعزتك وقوتك وعزتك يا جبروت السماوات والأرض، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين واقيموا الصلاه